Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Gunawan dari PT Mitra Bakti Yuti. Hari ini kita akan ke suatu tempat untuk mengikuti beberapa kegiatan yang berhubungan dengan ESG. Apa sih itu ESG? ESG merupakan sebuah standar perusahaan yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yaitu environment, social, and governance atau tata kelola perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya berarti akan turut mengintegrasikan serta mengimplementasikan kebijakan perusahaan sehingga selaras dengan keberlangsungan tiga konsep tersebut. Kegiatan ESG yang dilakukan yaitu penanaman pohon, di mana hal ini selaras dengan program YKBUT, yaitu penanaman 15.000 pohon sebagai memperingati HUT YKBUT yang ke-15. Nah, kita sudah sampai di salah satu lokasi penanaman pohon. Di sini telah ditanam pohon sejumlah 1.000 pohon albasia dan 50 pohon mahoni. Selain itu juga telah ditanam pohon di 8 lokasi lainnya, diantaranya di Cilubang, Legok Gintung, Sukahayu, Cilugina, Lewi Palayangan, Bebedahan, Lebak Cikijing, dan Pasir Gadung, dengan total keseluruhan yaitu sejumlah 1.898 pohon. Dengan pohon terbanyak yaitu albasia sejumlah 1.335 pohon, kemudian karet dan mahoni sejumlah 200 pohon. Kurang lengkap rasanya jika belum ikut menanam pohon secara langsung. Di sini saya akan menanam pohon mahoni, semoga kelak menjadi tanaman yang bisa tumbuh besar, menambah oksigen lingkungan, dan ikut serta mengurangi emisi karbon.